Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وخذ في الدين <سؤالك> رحمني ورحمكم الله صدر صدرك وسكليا من الله تبارك وتعالى بركة كبركة في دلهم الحمد لله كده بالشكر الله رب العزة والجلال رب العالمين أن تلهم بركة بربك ما جمني أمدن Sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karuniaNya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di tempat terbaik di atas muka bumi ini, itu fi baitin min buyutillah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Taala ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua ketika kita duduk mengkaji ilmu seperti ini, kawan. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa khadafiddin, rahimani wa rahimakumullah. Betapa senangnya hati ini Masya Allah bertemu dengan antum semua lagi Setelah sekian lama Qadarallah, Allah Allah takdirkan harus berpisah Karena Adanya pandemi betul ya Alhamdulillah hari ini Setelah dua tahun lebih betul ya? Kita dapat meneruskan Kajian kita Kajian kitab kita Hadith Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria, Imam Al Nawawi rahimahullah taala. Nah, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aws Ad Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. dari Abu Ruqayyah Abu Ruqayyah ini ternyata Kurniah dari seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari Tamim bin Aus Ad-Dari semoga Allah Azza wa Jalla meridai nanti kita jelaskan sedikit tentang Tamim Ad-Dari ini Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah Agama itu adalah nasihat. Kulna, maka kami berkata, liman, dalam melihat lain, kalu, maka mereka para sahabat berkata, liman, wahai Rasulullah SAW, untuk siapa? Nasihat itu untuk siapa? Kal, maka Rasulullah SAW mengatakan, lillahi, untuk Allah Azza wa Jalla li kitabihi untuk kitabnya Al-Quran Al-Karim li rasulihi dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam li a'immatil muslimin dan kepada pemimpin kaum muslimin wa ammatihim serta seluruh umat Islam secara keseluruhan di sini sahih diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam sahihnya Tamim Ad-Dari Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang julukannya atau kunyahnya tadi siapa Abu Rokiah. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Saud bin, Jazi bin Jazimah al Lakhmi Ad-Dari. Dan dulunya seorang Tamim Ad-Dari ini seorang Nasrani. Tamim Ad-Dari ini dulunya sebelum Masuk ke dalam Islam adalah seorang Nasrani bahkan seorang rahib bahkan seorang rahib di agama Nasrani. Ahli ibadah yang luar biasa salah satu penduduk Palestina. Dari ternyata penduduk apa? Palestina. Kemudian ia pindah ke Madinah, masuk ke dalam Islam bersama saudaranya Nuaim Kemudian menetap di Madinah sampai akhirnya pindah ke Syam setelah terjadinya pembunuhan Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Dan beliau wafat di Palestina, jadi uh, lahir di Palestina kemudian wafat di Palestina di tahun 40 Hijriah. Di tahun 40 Hijriah. Dan terkenal yang paling terkenal kisah Tamim Ad-Dari ini tentang kisah Dajjal. Hadis tentang Dajjal. Ini hadis dari Tamim Ad-Dari ini. Ya anhu. Yang Tamim Ad-Dari kemudian apa? Suatu waktu kemudian naik kapal. Kemudian terkena dengan ombak yang luar biasa besarnya. Terombang ambing dan seterusnya. Sampai singgah di atau terdampar di satu pulau. Yang ternyata pulau tersebut Ad Ad ada, ada Dajjal di dalamnya. Ada kulihal itu sekilas sedikit tentang Tamim Ad-Dari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu an-nasihah. Ad-din dalam hadis bisa berarti agama, bisa berarti juga pembalasan. Biasa kalau kata-kata din biasa agama. Betul ya? Tapi bisa juga berarti apa? Pembalasan. Contohnya apa? Malikiyau middin. Rajanya apa? hari pembalasan. Tapi memang yang lebih umum biasanya ad-din, kata-kata ad-din ini maksudnya adalah agama. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi agama adalah nasihat. Nanti kita bahas nasihat ini. Sebagian Allah mengatakan seluruh agama ini isinya nasihat. Ada yang mengatakan hampir seluruh dari isi agama ini adalah nasihat dan seterusnya. Pertanyaan, nasihat itu apa sih? An-Nasihah Nasihah kata para ulama disebutkan Imam Al-Khattabi dalam kitab Jami'an Al Ulum Al-Hikam dirukil oleh Al Imam Ibn Rajab Al-Hambali An-Nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu ini definisi nasihat nih kawan. Untung kan sering ngomong ya kasih nasihat kepada saya dong atau kasih nasihat kepada orang itu dong apa ini definisi nasihat? Nasihat kata para ulama adalah kalimat ungkapan kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan. lihat kalimat ungkapan kalimat yang biha dengan jumlatin Kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan. Ya iradatul khair. Menunjukkan kebaikan. Lil mansuhi lahu. Yang ditujukan kepada yang dinasehati. Yang ditujukan kepada yang dinasehati. Jadi kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan. Kepada yang dinasehati kepada yang ditujukan nasihat kepadanya. Berarti dengan kata lain, kalau disebut nasihat, berarti kita menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Fahami kawan? Fahami dulu ini nih kawan. Sehingga kalau kita nantinya mungkin di suatu saat nasihatin orang, dan ternyata orang tersebut menolak, bukan amarah atau ego yang muncul. Kenapa? Ini definisi nasihat nih. Kita menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihatin itu. Harusnya ketika orang tersebut menolaknya, harusnya kerasa apa? Ya Allah kasihan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepadanya. Kan gitu ya? Kan biasanya kalau kita nasihatin kemudian orang itu nolak, biasanya kena, apa yang kita lakukan? <laughs> Udah terserah di surga-surga, neraka-neraka deh. Terserah deh. Betul <laughs> ya? Ini Perhatikan ini bukan nasihat ada kikatnya nih. Dakwah nasihat masuk dalam nih kan gitu. Makanya bab nasihat ini babur rahmah. Bab nasihat, bab dakwah itu pasti babur rahmah. Bab kasih sayang. Saya menasihati antum, antum menasihati saya, saya mendakwakan antum, antum mendakwakan saya. Kenapa? Iradatul khair lil mansuhi ingin menginginkan kebaikan kepada yang dinasehati, ini penting masalah ini, subhanallah masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi ketika kita menasehati orang, jangan kemudian seakan-akan orang ini terdakwa yang salah harus dihukum mati dari asebezet, kan gitu. Ini nasihat perhatikan ini. Kenapa saya tekankan masalah ini? Karena banyak orang ketika menasehati <tuh> dia lupa bahwa dirinya menginginkan kebaikan kepada orang tersebut satu yang kedua banyak orang lupa ketika menasehati orang dia hanya bisa menyampaikan kayak bisa memaksa orang sama sekali subhanallah nah, agama ini isinya ini nasihat apa itu agama ini pasti menginginkan kebaikan kepada seluruh manusia bahkan seluruh apa manusia makanya orang-orang yang dekat kepada agama ini yakinlah orang tersebut insya Allah akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. tapi ketika orang tersebut jauh dari agama ini maka yakinlah orang tersebut akan jauh dari berbagai macam kebaikan. nah Rasul saw mengatakan agama ini adalah nasihat. agama ini adalah apa nasihat. dan nasihat itu begitu penting karena Nabi saw menjadikan bagian dari dari, dari agama subhanallah menjadikan bagian dari agama itu definisi dari nasihat nasihat kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liman untuk siapa nasihat itu Hai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menarik nih yang paling pertama ternyata lillah untuk Allah Loh, Pak maksudnya apa? Masa kita nasehatin Allah maksudnya? Nah, berarti kan nih. Yang kedua, wali kita bihi. Untuk kitabnya Al-Quranul Karim. Wah, lebih bingung lagi. Wali rasulihi untuk rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata para ulama. Tidak lain, tidak bukan. Nasihat yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah kemudian Al-Quran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh mereka atau diperintahkan oleh Allah Al Qur'an dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ini menariknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa agama itu nasihat kemudian sahabat nanya untuk siapa? Rasul mengatakan lagi untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin, untuk seluruh kaum muslimin. Sahabat ternyata nggak nanya. Kun nasihat untuk Allah maksudnya apa, Bu Eh maksudnya apa Rasulullah? Betul ya? Kenapa? Karena ternyata ini fi arab dalam bahasa Arab itu sudah lumrah. Sudah ma'ruf nih kata-kata lillah maksudnya apa berarti? yang seharusnya hamba itu lakukan kepada Allah yang seharusnya didengarkan hamba itu nasihat dari Allah kepada hamba bukan dibalik kalau kita kan biasa kan nasihatin dia dong untuk siapa nasihat itu untuk dia tuh berarti kita nasihatin dia atau di orang ini nasihatin orang itu kan gitu ya Dalam dalam lugatul Arab ternyata dalam bahasa Arab ketika dikatakan lillah Wali, wali rasulihi maka para sahabat sudah paham nih oh maksudnya nggak mungkin dari bawah ke atas pasti dari atas ke bawah kalau dari bawah ke atas itu bentuknya perintah itu bukan perintah apa permohonan doa biasanya tapi kalau dari atas ke bawah baru perintah ala kulihal intinya adalah yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah ta wa Taala ada beberapa macam disebutkan para ulama. Ada beberapa macam yang disebutkan para ulama. Apa ini maksud dengan nasihat kepada Allah Taala? Wa ta'ala al Imam Muhammad ibn Nasr al Marwazi, Taala berkata, nasihat nasihat hukumnya ada dua. Ini nasihat untuk Allah nih. Nasihat hukumnya ada dua kata Imam Al Marwazi. Yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Tulis dulu nanti kita jelaskan Insya Allah. Nasihat hukumnya ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua apa? Sunnah. Adapun yang pertama, nasihat yang wajib untuk Allah. Nasihat yang wajib untuk Allah. Apa itu? Apa ikhwan? Apa yang nasihat wajib kepada Allah? Kita balik dah. Kewajiban kita hamba kepada Allah apa? Nah, gampang itu tak. Nah, nasihat wajib untuk Allah kata Imam Al-Marwazi adalah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Ini wajib nih. Maksudnya apa? Berarti nasihat untuk Allah ini maksudnya adalah kewajiban hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya gampangnya gitulah. Kewajiban hamba tersebut kepada Allah tabaraka wa taala yang wajib hamba itu penuhi. Apa itu? Melaksanakan yang wajib-wajib yang Allah berikan kepada hamba tersebut, menjauhi yang haram yang Allah haramkan kepada hamba-hamba tersebut. Nah, ini definisi takwa nih. Dengan kata lain ini definisi apa? Takwa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala dengan taufik dari Allah azza wajalla. Adapun yang sunnah Adapun yang sunnah kata Imam Al-Marwazi mendahulukan perbuatan yang dicintai Allah. Mendahulukan perbuatan yang dicintai Allah. Mendahulukan perbuatan yang dicintai Allah. daripada perbuatan yang dicintai oleh diri sendiri. Jadi ini sesuatu yang sunnah. Nih. Mendahulukan perbuatan yang dicintai Allah daripada perbuatan yang dicintai oleh diri sendiri. Jadi ketika, ketika berhadapan nih, kawan, ini sesuatu yang dicintai Allah, ternyata fitrah kita agak kurang suka. Tapi, tapi ini dicintai Allah. Dan ternyata yang satu ini dicintai dari diri kita. Dicintai oleh diri kita. Tapi belum tentu dicintai Allah. Kan kita. Ternyata disebutkan Imam Al-Marwazi. Selama ini jelas selama bukan sesuatu yang wajib dan haram. ya Kalau wajib dan haram sudah selesai. Yang wajib tadi. Betul ya? Ini sesuatu yang hukumnya sunnah. Sesuatu yang hukumnya sunnah. Yang ternyata sesuatu ini dicintai Allah. Kemudian apa? Belum tentu dicintai diri kita. Mana yang kita dahulukan nih? Apakah perbuatan yang disenangi dicintai Allah dulu, atau perbuatan yang kita cintai dan kita senangi dulu nih? Nah ini gak gampang nih kon. Selama itu bukan perkara yang wajib dan perkara yang haram. Kalau itu perkara yang wajib, ya jelas wajib harus dilakukan. Atau perkara yang haram, ya jelas harus ditinggalkan. Selama bukan itu, karena itu hukumnya wajib tadi yang pertama. Ini yang hukumnya di bawah wajib dan haram maksudnya. Dan disebutkan para ulama tentang masalah ini tadi. Ini menarik nih subhanallah Ketika misal, ikhwan, misal, ketika kita mendahulukan sesuatu yang kita yakin sesuatu ini akan mendatangkan cinta Allah, tapi bagi diri kita bisa jadi ternyata ini kita nggak sukai. Apa contohnya? Barakallahu Masya masyaallah. Antum langsung langsung tak masuk di situ Allah ya. Salat malam. Da'bus salihin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan orang-orang saleh betul ya. Perbuatan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Apa? Pahala besar luar biasa salat malam. Pertanyaan. Kita suka enggak salat malam itu? Ini kita enggak ngomong orang yang ibadah nikmat. Kita enggak ngomong itu dulu nih ya, ya. Fitrah kita lagi enak-enak bobo, betul ya? Lagi enak-enak tidur, bekernya, bek, back, bek, back, beker, alarmnya lah. Fitrah kita suka atau tidak? Lagi enak-enak tidur nih, betul ya? Tapi karena hal tersebut dicintai Allah Azza wa Jalla, bangun kita. Kan gitu ya? Ini kita nggak bicara sholat subuh, kalau subuh sholat subuh tadi masuk yang wajib, betul ya? Sudah nggak jangan tanya, kalau nggak bangun sholat subuh ya kelewatan. Yang wajib berarti nggak dilakukan. Salat malam. Contoh lain apa? Sedekah. Antum suka sedekah? <laughs> <Huh>? <laughs> Fitrah manusia kalau seseorang tidak paksa diri untuk sedekah pelit, ikhwan. Betul, ikhwan. Fitrah manusia nih, nihon, Kalau dia tidak memaksa dirinya untuk bersedekah, bakhil itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya saja. Dia mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Tapi ketika perbuatan ini dicintai Allah Azza wa Jalla, walaupun ternyata dalam hati kita ini, aduh, harta anak cuma segini nih. Setengahnya, kalau setengah, setengahnya habis nih. Berat, makanya perbuatan atau amalan yang lebih berat di hati, itu pahalanya lebih besar ya, kawan. Itu nih, kawan Rasul wasallam bersabda, Fima mana hadis satu dirham mengalahkan seratus ribu dirham. Seratus ribu, seratus sepuluh ribu sih lupa hadisnya. Seratus ribu nggak salah. Ya Rasulullah, SAW, bagaimana satu dirham bisa mengalahkan seratus ribu dirham? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? orang yang pertama cuma punya harta dua dirham dan satu dirham itu dia sedekahkan satunya, kemudian dia pakai untuk kehidupannya. Kalau yang satu yang menginfakkan seratus ribu dirham, hartanya banyak luar biasa. Ketika diinfakkan seratus ribu dirham atau sepuluh ribu dirham, sama sekali nggak berarti dalam hartanya. Yang lebih berat di hati yang mana? Yang satu dirham betul, berarti setengah hartanya tuh. Kalau satu dirham, dia kasih. Ini yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk menginfakkan setengah hartanya, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Apa kata Umar? Semenjak hari ini aku nggak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini, ini. Abu Bakar bisa menekan itu tuh ikhwan. Ya kita nggak usah setengah harta, seluruh harta ya, ya berat itulah. Para ulama ditanya, Ya Syekh, boleh nggak kita menginfakkan harta seperti Abu Bakar? Jawabannya boleh. Tapi keimanan dan keyakinan antum harus seperti Abu Bakar dulu. <laughs> Kalau iman dan keyakinan antum nggak kayak Abu Bakar, jangan coba-coba. Abu Bakar sedih radhiyallahu ta'ala anhu yakin setelah menginfakkan hartanya tersebut, dia yakin nggak akan pernah minta-minta sama orang. Kenapa? Karena dia yakin apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Ini di antara definisi zuhud nih dan panjang kalau masalah itu kan kita bahas. Intinya adalah biasanya sesuatu yang lebih berat di hati dan itu ibadah yang Allah Azza wa Jalla cintai. Bahkan perbuatan yang Allah Azza wa Jalla cintai yakinlah perbuatan itu pahalanya besar tuh. Perbuatan itu biasa pahalanya apa? Besar. Ini nasihat untuk Allah secara garis besar disebutkan Imam Al-Marwazi ada dua yang wajib dan yang sunnah. <tuh>

karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada balasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dia telah sebutkan muhsinin di sini. Dan Allah maha pengampun lagi maha yang Allah menamakan mereka al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik subhanallah. Karena perbuatan mereka ternyata berupa nasihat kepada Allah ketika ikhlas untuk terhalangi dari jihad di jalan Allah ternyata bukan karena alasan alasan doang nyari alasan enggak tapi benar-benar enggak bisa entah itu sakit entah itu lemah entah kemudian tidak punya bekal dan seterusnya nah, itu secara singkat nasihat kepada Allah Taala ta Adapun sebagian ulama mengatakan nasihat kepada Allah ulama lain mengatakan mencakup dua secara garis besar mencakup dua secara garis besar yang pertama mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan ini sebenarnya masuk kepada yang wajib tadi itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan yang kedua, mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Berarti bersaksi bahwa Allah Azza wa Jalla itu esa di dalam rububiyah, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagian Allah mengatakan ini nih. Itu nasihat kepada Allah secara garis besar. Yang kedua, nasihat kepada siapa? kitabnya Al-Quranul Al Karim. Nasihat kepada kitabnya, itu kepada Al-Quranul Al Karim. Al-Imam Al-Marwazi berkata juga, nasihat untuk kita, Allah, untuk Al-Quranul Al Karim, disebutkan oleh beliau, yaitu mencintainya, satu nih. Dia menyebutkan banyak Masya Allah. Sarangkum. Yang pertama mencintainya. Wajib kita mencintai Al-Quran. Al Bahkan keimanan kita itu diukur bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran. Al, al Yang kedua. Mengagungkan kedudukannya. Yang kedua, mengagungkan kedudukannya, kedudukan Al-Quran al, al karim mengagungkan kedudukan karena Al-Qur'an Allah firman Allah tabaraka wa taala sembarangan yang ketiga berkeinginan untuk memahaminya berkeinginan kuat bahkan untuk memahami isi Al-Qur'an Al, Al jadi jadi bukan cuma membaca bukan cuma menghafal tapi memahaminya mentadabburinya Kemudian Angka berapa tuh? Empat Mempunyai perhatian besar dalam merenungi ayat-ayatnya Yang keempat Merenungi ayat-ayatnya kita harus punya perhatian besar tentang merenungi ayat-ayat nih, merenungi ayat-ayat Allah Azza Merenungi ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ke lima mengamalkan isinya, ini yang paling penting nih, mengamalkan isinya. Nah, mengamalkan isinya. Ini secara garis besar panjang lebar sebenarnya tentang masalah ini, tapi paling tidak ini secara garis besar, nah sehat bagi kita Allah mencakup ini nih. Nasihat bagi kita Allah mencakup ini nih. Ketika seseorang wajib untuk mencintai Al-Quran, mengagungkan kedudukannya, kemudian berkeinginan kuat untuk memahaminya, merenungi ayat-ayatnya, mengamalkannya. Kalau orang sudah mencintai Al-Quran, insyaAllah dia akan apa? Dia akan membaca Al-Quran, dia akan terus membacanya, membacanya, membacanya. Apa kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalam rabbina. Allahu akbar. Kalau seandainya hati kita bersih, nggak ada penyakit hati, maka tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'anul Karim. Nggak akan pernah puas dengan Al-Qur'anul Karim. Seandainya hati kita apa? Bersih kita Utsman bin Affan. Maka coba lihat dari kita ikhwan kalau baru baca bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Al-Fatihah tujuh ayat tujuh kali nguap tuh subhanallah. Keruqyah satu-satu keluar kayaknya jin tuh, subhanallah. Baru baca sepuluh menit. Waduh udah baca panjang lebar Ustaz 10 menit doang subhanallah. Tapi kalau nonton bola 2 jam. Cepet banget habis ini. <tik> nonton film 2 jam. Wah gak berasa filmnya ya. Baca Quran 10 menit kayak dua jam luar biasa tuh subhanallah. Lau qulubuna ma syabi'na min rabbina. Perkataan Uthmani bin Affan ini benar-benar beliau Laksanakan dalam kehidupannya Karena itu kita tahu bersama Uthman Ibn Affan dibunuh oleh Khawarij Ketika ada pemberontakan di zaman beliau Pemberontakan itu Khawarij naik ke atas rumah Uthman Ke belakang Kemudian Uthman Ibn Affan ditikam dari belakang Sedang apa itu? Baca Al-Quran setelah subuh Darahnya muncrat ke Al-Quran Sebagian riwayat Ada yang mengatakan darah itu sampai ke Fasayagfihkahumullah Subhanallah Ayat itu yang nggak kena darahnya. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Ada kulihat apa kata para ulama? Ini ini kaidah besar nih. Menasha ala shayi mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, biasanya Allah azza wajalla akan wafatkan di atas kebiasaannya tersebut. Orang yang hidup selalu dekat dengan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya, Allahu Akbar ketika lagi sakit, lagi koma, baca Quran. Real, saya lihat depan mata kepala saya itu subhanallah. Bahkan di Youtube ada insya Allah. Salah satu ustaz, masya Allah. ta'ala. Koma, lagi koma nih kan. Ketabrak, komanya lagi lagi murojah Quran. Hmm. Hafal tiga juz memang dia insyaallah. Allah. Allahu Akbar. Menaasha ala syai şey, ma Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaannya Di atas muka bumi ini Biasanya Allah Azza wa akan wafatkan di atas kebiasaannya tersebut Kita kebiasaannya ngapain tiap hari ikhwan hmm? Subhanallah Anton film, Subhanallah Sebagian Ahli syair mengatakan Kullu ina'in bima fihi yamdoh setiap ceret akan keluar sesuai dengan apa yang di dalamnya. Kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mentilawahkannya, membacanya. Oh, sering baca nikmat, baca. Karena itu di antara ciri orang yang cinta kepada Al-Quran, al -Quran. Karena cinta itu nggak butuh klaim, Ikhwan. Kalau cuma klaim, saya mencintai, semua orang bisa, betul ya? Gak butuh klaim, yang penting yang butuhnya itu apa? Amal, perbuatan, bukti real itu cinta tuh. Kullu waslan tuq la tuqirruhu Semua mengatakan cinta kepada Laila. Padahal Laila gak kenal sama mereka. Semua mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya bukti realnya apa? Bukan cuma lisannya mengatakan saya cinta kepada Allah, Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu. Buktinya apa? Amalannya apa? Perbuatannya apa? Ternyata di antara nasihat untuk Al-Quranul Karim, yakni kewajiban kita kepada Al-Quran, di antaranya mencintainya. Mencintainya banyak penjabarannya tuh. Selalu membacanya, berusaha menghafalnya, kan gitu dan berbagai macam keutamaan akan kita dapatkan ketika kita dekat kepada Al-Quran Al-Karim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari yang imam Muslim dalam sahihnya Inna Allah yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yadu'u bihi akharin Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran Al-Karim Allahu Akbar Ikhwan Kewajiban kita untuk apa? Mencintai Al-Quran, mengagungkan kedudukannya karena Al-Quran adalah kalam firman Allah. Berkeinginan kuat untuk memahaminya. Punya perhatian besar untuk merenunginya. Para ulama tafsir mengatakan apa? Ishtagalna bihazal kitab faghamaratna al-barakatu wal khairat Kami menyibukkan diri dengan kitab ini, dengan Al-Quran, maka kami diterpa kebaikan dan keberkahan yang banyak dari atas langit. Allahu Akbar. Ulama tafsir berarti menyibukkan dengan Al-Quran. Betul ya? Kami menyibukkan diri dengan kitab ini dengan Al-Quran. Maka kami diterpa kebaikan dan keberkahan yang luar biasa banyaknya dari atas langit. Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Azza berfirman dalam surat Sat, Surat 38 ayat 29. Kitabun. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad mubarak penuh keberkahan orang ini hidupnya berkah dunia akhirat jangan pernah jauh dari Al-Qur'an karena Allah katakan mubarak kami turunkan Al-Qur'an kami turunkan kitab ini penuh keberkahan untuk apa Al-Quran Allah turunkan? Lihat baru ayatihi. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Untuk direnungi ayat-ayatnya tersebut. albab. Dan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Yang paling penting tidak lain tidak bukan ini. Difahami, renungi ayat-ayatnya. Kemudian diamalkan dalam kehidupannya. Ingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Qur'an hujjatun laka aw Al Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagi dirimu nanti di hari kiamat atau bisa menjadi musuh bagi dirimu di hari kiamat. Ketika contohnya apa jadi musuh? Engkau tahu hukum satu hukum dalam Al-Qur'an tapi sama sekali engkau tidak ada upaya yang keras untuk bisa mengamalkan ilmu dari Al-Qur'an tersebut. Kita tahu ini haram nih kita laksanakan aja terus Nggak ada keinginan kuat untuk bisa meninggalkan sesuatu yang haram tersebut. Kita tahu ini perintah Allah Taala dalam Al-Quran. Tapi nggak ada keinginan kuat untuk bisa mengamalkan perintah Allah tersebut. Hati-hati. Al-Quran bisa menjadi pembela bagi dirimu di hari kiamat. Atau bisa menjadi musuhmu di hari kiamat. Ketika kita tidak mengamalkannya. Rubba qari'ul Quran wal Quranu bih. Kata para ulama'. Bisa jadi seseorang yang baca Al-Quran ya baca Al-Quran nih. Oh ini hukumnya ini ini. Tapi ternyata Al-Quran melaknatnya. Alhamdulillah. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak mempraktekkan isi Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Ini nasihat kepada kita, kita Allah. Ketiga nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya at, belum. Ya. Hmm? Satu menit. Nah. No. Nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama jelas adalah ittiba kepada beliau. Itu mengikuti setiap tuntunan beliau. Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti setiap tuntunannya. Ini, ini habis atau gimana nih? Azan dulu, terus terusin. Nah, fadhil. Terusin sampai jam 10. <laughs> الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان محمدا Allah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله تدرس إخوان يان ketiga رسول الله صلى الله عليه وسلم jelas برتما اتباع الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل برفير إلى ayat ke آل آيات كتيجة بلوساتو محمد In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikuti aku. Aku di sini siapa? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kan Allah mengatakan, "Jika kalian wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat, bukan ikuti logika kita semata. bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti kebanyakan manusia, bukan ikuti hawa nafsu, bukan ikuti kultur budaya dan seterusnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wa lakum dhunubakum. Maka Allah azza wajalla akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi di antara kewajiban kita seorang hamba Allah Azza wa adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla juga berfirman dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah azza wa jalla. Wa man tawalla arsalnaka alaihim hafiza. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, Maka ketahuilah kami tidak mengutus Ya Muhammad untuk menjadi pemelihara atas mereka. Subhanallah. Ini yang pertama jelas mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, taatuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, mentaati apa yang beliau perintahkan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita taat sami'na wa ata'na karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama kedudukannya dengan perintah Allah maksudnya mutlak enggak ada kemudian tawar-menawar dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah ma'ruf Ma insyaallah ayatnya nisa 59 ya amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Niat Allah mengulang kata-kata ati'u di Rasul, tapi tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amri. Ulil amri ini bisa dua, bisa ulama, bisa pemimpin. Kenapa Allah mengulang kata-kata ati'u di Rasul? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Beda sama ketaatan kepada manusia. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Inna itu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf saja kalau kepada manusia. Tapi kepada Rasulullah SAW wajib, wajib taat. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fi akhbar. Membenarkan apapun yang beliau beritakan. Kita wajib membenarkan apapun yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita. Walaupun mungkin di kepala kita nggak masuk akal. Walaupun mungkin ternyata tidak sesuai dengan ilmu sains. Nah, banyak orang zaman sekarang nolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih? Oh, ini sainsnya nggak begitu, Ustaz. Subhanallah, ini sampai nggak ada kata-kata buat ngomong subhanallah. Antum ini hamba Allah azza wajalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sesuatu, bersabda sesuatu itu berarti wahyu dari Allah. Enggak mungkin yang nyiptain antum salah. Kan gitu. Kan Al-Quran dan As-Sunnah itu wahyu dari Allah Azza wa dua-duanya. Selama As-Sunnahnya sahih ya. Selama hadisnya sahih. Nggak mungkin akal antum melebihi yang menciptakan antum. Kan gitu. Banyak orang kecerdasan tapi akhirnya ujung-ujungnya keblinger Mentakdisul akal. Mengagungkan akal luar biasa. La ilaha illallah. Dan ini banyak seperti ini subhanallah azajar menjauhi apa yang Rasul sallallahu alaihi larang. Menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Selanjutnya membela sunnahnya. Sunnah di sini maksudnya adalah tuntunannya, ajarannya. membela sunnahnya itu membela ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat setelah kepada Allah, kepada kitab, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, wali aimmatul muslimin dan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan kepada pemimpin kaum muslimin. Imam kaum muslimin kata para ulama ada dua macam. Imam kaum muslimin kata para ulama ada dua macam. Yang pertama adalah yang saya katakan tadi. Ulama rabbaniyun. Makanya ulil amri tadi dia ditafsirkan sebagian ulama adalah al ulama para ulama. Ulama rabbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, dakwah Nabi Muhammad S.A.W di pemimpin eh, imam kaum muslimin yang pertama adalah ulama. Adapun yang kedua adalah ulil amri yang hakiki. Maksudnya apa? Penguasa pemimpin kaum muslimin. Penguasa pemimpin kaum muslimin. Nah, dan ini ada cakupannya masing-masing. Baik itu nasihat kepada ulama kaum muslimin. Itu juga nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Gak bisa selesai hari ini, insya Allah masih panjang, insya Allah. Bahasannya. Silakan mungkin ada yang bertanya satu pertanyaan, Saudara. tanya Alhamdulillah, masya Allah sudah pada faham nanti, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Setelah COVID ini kayaknya pada pintar-pintar ya, pada mutala'ah kitab di rumah ini kelihatan, masya Allah. Ini. ini bukan diri dengan kitab, masya Allah. Ya dah, ada kita salat buat Alhamdulillah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan karena ada pertanyaan. Dan alhamdulillah nak bersyukur juga ada pertanyaan. <laughs> Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk meniti siratul mustaqim, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus setan tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin subhanakallah bihamdika syadwallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.